Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel FAF Tutorial. Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman aja mengenai seputar Google AdSense ya. Oke, kita buka Google AdSense saya ya. Oke, kita ketikkan AdSense. Kita buka AdSense-nya. Oke, sedang berproses. Kita tunggu dulu sebentar untuk membuka akun AdSense. Oke, kita masuk ke akun AdSense saya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai verifikasi pembayarannya, verifikasi alat pembayaran agar dolar dari AdSense bisa masuk ke rekening bank. Nah, emang benar dalam prosesnya kita setelah verifikasi alamat dengan KTP, terus verifikasi PIN ya, memasukkan 4 digit kode PIN, lalu akun tersebut terverifikasi, lalu langkah selanjutnya itu verifikasi akun pembayaran atau akun bank ya. Jadi setelah mencapai 10 dolar maka secara otomatis bisa verifikasi akun bank. Nah, di sini saya menggunakan akun AdSense tahun 2011. Jadi buatnya tahun 2011 tanpa verifikasi akun bank. Oke, cirinya gini. Nah, saya buka dulu pembayaran ya sini. Oke, kita buka sebentar ya. Nah, kita masuk ke bank ya. Nah, kita edit aja sini ya, kita lihat ya. Nah, ini akun bank saya tanpa verifikasi, jadi tanpa mengirimkan kode 3 digit ke rekening saya, tapi secara otomatis begitu saya memasukkan data bank yang saya daftarkan di AdSense ini, maka begitu sudah mencapai ambang batas 100 dolar maka uang dikirim ke akun bank. Nah, ini tanpa verifikasi. Nah, cirinya gimana? Oke, kita buka edit ya. Nah, cirinya itu yang pertama di sini meminta ID penerima ya. Nah, ID penerima itu dari mana? Yaitu ID pembayaran. Jadi di setting pembayaran nanti ada di settingan AdSense ya. Terus yang kedua cirinya ada nama rekening bank, nama banknya. Nah, terus ada nama bank perantara. Nah, itu ciri utamanya. Kalau misalkan akun AdSense yang baru itu tidak ada nama bank perantara atau bank opsionalnya. Nah, itu seperti itu. Terus ada kode Swiss BIC perantara ya. Nah, ini kebetulan pakai BCA jadi Chenaiza untuk Swiss BIC perantaranya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan di akun AdSense yang baru dan harus verifikasi itu hanya ada nama rekening, nama bank, seperti itu aja. ID penerima tidak ada, terus bank perantara juga nggak ada, Swiss BIC juga tidak ada. Nah, itu lebih simpel ya. Jadi cirinya nanti dikirim 3 digit nilai rupiah untuk verifikasi. 3 digit angka, sorry bukan rupiah, 3 digit angka dikirim ke rekening bank.
dan nanti kita verifikasi. Nah, itu ciri yang akun yang baru. Jadi gini aja, kalau akun yang lama tanpa verifikasi bank, akun yang baru itu wajib verifikasi bank. Oke, itu aja ya tutorial dari saya, bahwa ada perbedaan akun yang lama dengan akun ASEAN yang baru. Jadi lebih simpel, tapi potongannya pun lebih nyaman juga. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.